إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقربة والتابعين وتابعي التابعين إلى يوم الدين إلى يوم الدين في مرة أخرى. اللهم علمنا ما شئنا شهدنا ولا تشهد سنة كما قد وكذا كما شاء الله جل وعلا شاء الله بنا وإياك أسلم بنا وإياك أسلم. إلى سيدنا الشيخ محمد البطل الشافعي ومن علمنا عرفا وعند المحن الله بعون بركته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلبن نبوت أسماء الله Ar-Rahmani semaha belas dunia akhirat, Ar-Rahimi semaha belas yang akhirat malalo. Alhamdulillah tining setajana boci lillahi banika kecuali Allah. Al-Mumfaridi sengati bi'i bil-ijadi kalaban nyipta aki makhluk tabana atet dia ki makhluk kalaban atet dia ki makhluk wassalatu bantining tambana rahmat wassalatu bantining tambana rahmat wassalamu ban kasalamatan ala sayyidina panika tetap atas Gusti Kaula saja nyatana Muhammadin nyatana Nabi Muhammad afdalil ibadi saya paling utamana banyak-banyak hamba kabula paling utamana banyak-banyak kabula wa ala alihi ban atas keluarga Nabi Nabi Muhammad wa ashabihi ban banyak-banyak sahabat Nabi ban banyak-banyak sahabat Nabi ulil bahjati sepada andi teng kafagus sepada andi kafagusan war rasyadi ban petotu ai ulil rasyadi. Di sahabat Nabi itu adalah ulil bahjah yang mendapatkan kebaikan dan petunjuk. Wa ba'du ban sa'ampunna bismillah alhamdulillah shalawat dan salam. Fayaqulu maka fakal adabu. Fayaqulu maka fakal adabu al-abdu pasyara kabula. Al-abdu bazara kabula al-faqiru sefakir. Fakir itu artinya butuh. Al-faqiru sebuto ila rahmati rabbihi dak belas pangeranna al-abdu ila rahmati rabbihi dak belas pangeranna al-abdu kabula al-muta'ali semaha tengki semaha luhur nyatana al-abdu Al-Abdul Fakir Muhammadun nyatana Muhammad nyatana Syekh Muhammad Ibnu Syafi'i sepotra lakina Syafi'i Al-Fudali Al-Syafi'iyu Al-Fudali Al-Syafi'iyu dinamanya pengarang kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Syafi'i Al-Fudali Kot sa'ala ongku-ongku nyu'un Nidak kakaula Ba'dul ihwani pasera Sabagianna banyak-banyak kanca. Jadi Syekh Muhammad bin Syafi'i al-Fudhali ini diminta oleh sebagian teman-temannya diminta apa? An-u'allifa Dekotu ngarang kaula untuk mengarang Anku anlifa dek kotu ngarang gaula ngangkit gaula risalatan dek karisalah dek kaketa untuk mengarang kitab
fit tauhidi edelum ajlas zaki ilmu tauhid. Jadi Syekh Muhammad bin Syafi'i Al-Fudhali ini diminta oleh sebagian teman-temannya untuk mengarang kitab yang khusus menjelaskan ilmu tauhid. Fa'ajabtu makan yang badani kaula. Kemudian beliau mengiyakan. Fa'ajabtu makan yang badani kaula hu dakka ba'dul ihwan. Dakka permintaan na ba'dul ihwan. Ila dalika dakka disa ngarang. Ngarang kitab. Nahian hali asadce amaksud nahwal alamati kalaben akati sajena orang sesangat alim kalaben akati sajena orang sesangat alim al-alama siapa beliau asyaihih nyatana syekh as-sanusyi Syekh Sanusi fi takriril barahini idalum netepaki banyak-banyak burhan. Burhan itu dalil. Dalam anak tepaki banyak-banyak dalil. Gairo anni angin saungguna kaula. Gairo anni angin saungguna kaula. Gairo ini adalah adat istisna yang dibaca nasab karena sama dengan mustasnanya illa. Jadi nahian dari qolin de musannif nahian jadi sasnanya. Ghairu anni angin saung guna kaula. Ataitu banika nekaaki kaula. Bidalili kalaban dalil. Bidalili kalaban dalil bijanibil matluli. Bijanibil matluli sampingnya seitalili. Jadi diberi dalil-dalil. Sifat ini dalilnya begini. Ada dalil-dalilnya. Di samping madlulnya. Madlul itu yang italili. Wazitu. Selain itu juga wazitu benang bayi kaula. Wazitu benang bayi kaula hudak katalil. Taudihan dan penjelasan. Taudihan itu bermakna tabyinan, penjelasan. Taudihan dan penjelasan. Jadi walaupun hanya diberi dalil, kemudian diberi penjelasan lagi. Kenapa? Li ilmi karena uninga gaula. Li ilmi karena uninga gaula. Bi kusuri hadat talibi kalaban apesa. Budu maksudnya. Tak ada ngerti. Tak pinter. Bi kusuri hadat talibi kalaban apesa kebanika santri. Kusur. Ay ansihi apesa. Artinya tak ngerti tidak tak pinter lagi. Jadi ditambah dalil penjelasan lagi karena musannif Syekh Muhammad Al-Fudhali ini tahu bahwasanya santri ini tidak pinter. Faja'at maka datang ponapa? Faja'at maka datang bihamdillahi kalaban puji daga Allah Ta'ala semaha tengki basyara Allah. Apa sih datang risalatun ponapa risalah? Kitab Mufidatun sema idai. Mufidatun sema idai. Kemudian atop kele ilmi lagi alasannya kenapa harus ditambah penjelasan lagi. Walitakririma berkarana netepaki bareng. Fihi fiha sepaneka edelumma tabenari salah. Mujidatun tining mabagus. Wasamaitu ban anyamai kaula hadaka risalah. Kitab ini oleh musannif diberi nama Kifayatul Awami dekat kitab Kifayatul Awam. Fima dalam barang yajibu sewajib ponapama alaihim atas orang awam
min ilmil kalami, nyatana dari ilmu kalam. Jadi risalah ini, kitab ini oleh musannif diberi nama Kifayatul Awam, khusus menerangkan perkara yang wajib bagi orang mukallaf, bagi orang awam tentang ilmu kalam. Ilmu kalam ini maksudnya ilmu tauhid. Wallaha bencong ada ke Allah, hanya kepada Allah Ta'ala hamadimatari semahatik kibasera Allah, mafulnya didahulukan. As'alunyu'un gaula ayam fa'ah dakotu abareng manfaat basera Allah, ayam fa'ah dakotu abareng manfaat basera Allah, biha kalaban risalah, biha kalaban risalah. Saya mau hanya memohon kepada Allah agar kitab ini bermanfaat. Wa huwa ban hali tining Allah hasbi panika adat senyokopi kaula wanikma ban panika sabagus bagusah alwakilu pasir adat sepasrae. Ini mengkotimahnya dari beliau, khotbahnya. Iklam uninga sampian. Iklam betaila annahu da zaukuna kalakuan. Yajibu wajib. Ala kulli muslimin atas saban-saban orang Islam. Yajibu wajib. Ala kulli muslimin atas saban-saban orang Islam, apa sih wajib? Ayya'rifa pona pakotu oning pasera kullu muslim, ayarifa ponapa kutu onin pasera kullu muslim khomsina dekasaikat 50 tamis dari khomsina akidatan nyatana akidanya. Jadi wajib bagi setiap orang Islam mengetahui 50 akidah. Wa kullu akidatin bentining saban-saban akidah. Wa kullu akidatin bentining saban-saban akidah yajibu panika wajib. Yajibu panika wajib alaihi atas kulli muslim. Apa sih wajib? Ayya'rifa ponapa kutu oning pasira kullu muslim. Laha daka akidah dalilan dekat dalil, dalilan dekat dalil ijmalian sebangsa ijmali. Ijmal itu global, dalil umum masih global. Au tafsilian otabe dalil sebangsa tafsili. Tafsili itu diperinci maksudnya. Jadi setiap orang muslim wajib mengetahui 50 akidah beserta dalilnya. Artinya mengetahui dalilnya juga hukumnya wajib. Qala adabu ba'duhum pasera sebagian ulama yushtarotu isyarat taki. Yushtarotu isyarat taki ayya rifa ponapakotu oning pasera kullu muslim ad-dalila dekat dalil at-tafsiliyah sebangsa tafsili. Menurut ba'duhum sebagian ulama, orang muslim wajib mengetahui dalil tafsili. Tidak cukup dalil ijmali. Tidak boleh dalil yang masih global. Tapi harus dalil yang diperinci. Menurut pendapat batuhum, setiap orang muslim harus tahu akidah yang 50 beserta dalil tafsilinya. Maksudnya begitu. Lakin tatabena al-jumhuru tining ulama jumhur ala annahu atas saungkuna kalakuan yakfi panika cokok ad-dalilu ponapa dalil al-ijmaliyu sebangsa ijmali. Al-ijmaliyu sebangsa ijmali likulli akidatin ikandi saban-saban akidah min hadihil khomsina dari kepanika sesaikan. Tapi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, orang muslim cukup tahu dalil ijmali saja. Jadi menurut jumhur,
Jumhur ulama, mayoritas ulama, setiap orang muslim wajib mengetahui akidah yang 50 beserta dalilnya. Dalilnya cukup, dalil ijmalinya saja. Tidak sampai disyaratkan dalil tafsili. Berbeda dengan pendapat ba'duhum, sebagian ulama yang mensyaratkan semua orang Islam itu wajib tahu dalil tafsilinya. Repot. Mun pas ngawak ba'duhum, kebanyakan kita ini pas tak beriman namanya. Kenapa? Karena dalil ijmalinya saja kita banyak tidak tahu, apalagi dalil tafsilinya. Wa dalilu bantinin dalil at-tafsili yusif bangsa tafsili. Misal hubani kak tinin contohna dalil tafsili. Contohnya seperti apa tafsili itu? Idha kila panikak bila tanya aki, onapa pengucap mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Ma panikak ponapa ad dalilu tinin dalil. Ma panikak ponapa ad dalilu tinin dalil. Ala wujudihi ta'ala, atas badana Allah ta'ala. Contoh dalil tafsili ketika kalian ditanyakan apa yang menjadi dalil adanya Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi dalil wujudnya Allah, apa yang menjadi dalil bahwasanya Allah itu wujud. Ayat ayyukala panika kotu edabwagi ponapa pengucap hadihil mahlukotu. Hadihil mahlukotu panika, nyatana panika ke panika banyak-banyak makhluk. Jadi jawabannya, apa bukti, apa dalilnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu wujud, bahwasanya Allah itu ada? Maka jawabannya adalah adanya makhluk ini yang menjadi dalil adanya Allah. Jawabannya, kemudian ditanyakan lagi oleh si sa'il, oleh si bertanya ditanyakan lagi. Fayaqulu maka adabu lahu deka orang, orang saya jawab maksudnya as-sa'ilu pasera orang saya tanya. Al-mahlukotu tining banyak-banyak makhluk. Al-mahlukotu tining banyak-banyak makhluk. Dalatun panika nuduagi ala wujudillahi atas badana Allah. Ala wujudillahi ta'ala atas badana Allah ta'ala min jihati imkaniha. Dari arah mungkinna makhlukot, dari arah konganga makhlukot, au min jihati wujudiha, atau dari arah badana makhlukot, ba'da adamin sa'ambamna tada. Setelah orang itu ditanyakan, ini contohnya dari tafsili, apa dalil adanya Allah? Ya makhluk ini, adanya makhluk ini. Kemudian ditanya lagi oleh si penanya, makhluk ini menjadi dalil adanya Allah subhanahu wa ta'ala dari arah imkannya. Saya maksud imkannya itu kemungkinannya ada. Artinya masih makhluk ini sama adanya dengan tidak adanya. Masih mutasawin antara ada dan tidak adanya. Karena bukan wajib, karena adanya makhluk, adanya kita ini adalah jaiz. Jadi kalau ditanyakan, apakah yang menjadi dasar adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adanya makhluk, ditinjau dari arah imkannya. Adanya sama, ada dan tidak adanya itu sama. Itu namanya min jihati imkani. Atau awa otabanya min jihati wujudiha, dari arah badana makhluk. Ba'da adamin sa'ampunna tada. Apakah yang menjadi dalil adanya Allah, adanya makhluk ini yang menjadi dalil adanya Allah? Makhluk ini dari asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini menjadi wujudiha ba'da adamin. Semuanya kan ini kan kita lihat A lahir pada tahun 70. Sebelum tahun 70 dia tidak ada. Ini namanya wujuduha ba'da ada min, adanya setelah tidak ada. Kalau min imkaniha itu adalah si A ini sebelum diadakan, sebelum diciptakan oleh Allah, adanya dan tidak adanya itu sama. Artinya tidak ada yang unggul. Engko kutu ba'da enggak ada, engko kutu tada enggak bisa, karena itu musawir sama. Fa'ijibu maka pas aja wa pasera oreng hudak kasail.
Kalau bisa menjawab, itu namanya dalil tafsili. Oh, ini yang menjadi dasar adanya Allah Subhanahu wa taala, makhluk ini menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa taala karena adanya makhluk itu sebelum diciptakan, makhluk itu sebelum ada, ini sama adanya dan tidak adanya. Dan juga kita dapat melihat bahwa asalnya makhluk ini tidak ada kemudian menjadi ada. Ini yang menjadi dasar adanya Allah. Jika mampu menjawab sampai demikian, itu namanya dalil tafsili. Kalau setelah ditanyakan itu tidak bisa menjawab lagi, wa amma ban anapun idalam yujib bila ta'ajawab pasera orang hudak kasail bal balik kola adabu lahudak kasail bal balik kola adabu pasera orang lahudak kasail hadihil mahlukotu kepanika banyak-banyak makhluk fakot maka malolo walam yakrib bentaoning pasera orang min jihati imkaniha dari arah mungkin na makhlukat awujudiha otaba badana makhlukat ba'da adamin isa ampun na tanda fayuqalu maka iku ca'aji lahudak ka orang saya tanya gila kenapa pengucap dalilun ijmaliun kenapa dalil ijmali itu namanya dalil apa ijmali contoh apa dalil adanya Allah ya makhluk ini. Terus adanya makhluk yang menjadi dalil adanya Allah itu samanya antara ada dan tidak ada. Apa setelah adanya setelah tidak ada menjadi ada. Tak bisa menjawab, hanya bisa mengatakan makhluk ini menjadi dalil adanya Allah. Itu disebut dalil ijmali. Walam ya'rif min jihati imkaniha wujudiha ba'da adamin fayuqalu lahu dalil ijmali. Wa huwa bantining taril ijmali kafin panika cokok cukup indal jumhuri menurut ulama jumhur. Ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim wa la'ilaha illa anta.